Menjadi bapak-bapak membuat kebiasaan Rizky Billar berubah drastis. Dia curhat kalau kini hidupnya tak sebebas dulu saat masih single. Sejak dikaruniai seorang anak laki-laki bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar pada tanggal 26 Desember 2021 lalu, Rizky Billar menjadi bapak-bapak yang ikut mengurus anak. Ia juga menjadi lelaki penyayang istri dengan kehadiran sang buah hati. Rizky Billar mengaku kebiasaannya berubah. Jika sebelumnya sering nongkrong bersama teman-temannya, kini aktor 26 tahun itu lebih fokus kepada keluarga. Mungkin waktu main sama teman sudah enggak ada lagi. Karena satu, saya harus sadar diri bahwa saya sudah menjadi seorang ayah. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk keluarga, ujar Rizky Billar. Bahkan pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu mengakui untuk saat ini dirinya begitu fokus bersama keluarga dan tidak mempunyai waktu untuk nongkrong bersama teman-temannya. Teman saya juga sadar diri dan tahu diri juga, jadi mereka memaklumilah. Paling waktu ngumpul itu paling pada saat main bola. Dan main bola saya masih nongkrong, jadi sekarang sudah enggak. Jadi sebisa mungkin ketika suatu urusan sudah selesai, saya segera untuk pulang, ucap Rizky Billar menambahkan. Lebih lanjut, suami dari Lesti Kejora mengungkapkan jika dirinya berada di luar, kerap rindu dengan baby L, membuat ia buru-buru pulang untuk bertemu dengan sang buah hati. Apalagi kan bayinya lagi lucu-lucunya, jadi gampang kangen aja gitu. Lagi di luar pingin pulang cepat ketemu dengan Abang L, tutur Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.